Halo guys, apa kabar? Jumpa kembali di video terbaru saya guys. Baru kali ini sempatin saya untuk bikin video guys yang terbaru. Semoga kalian-kalian suka dengan video terbaru saya ini guys. Semoga sehat-sehat selalu untuk Anda semua dan sukses juga diberikan kesehatan lahir maupun batin. Jalan raya. Di sini saya baru mulai pasar anyar guys. Sempatin waktu guys untuk bikin video terbaru. Di malam hari ini. Semoga Anda suka ya guys ya. Ini di seputaran pasar Bogor guys, di jalan rayanya menuju pulang ke rumah sempat-sempatnya saya mampir guys, dan saya akan mencoba review ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan pedagang, orang-orang yang ada di jalanannya guys, sampai selesai saya ini guys ya. Karena terlalu penat nih guys malam hari guys, sempatin saya untuk membuat video. Semoga terbaik buat saya juga buat kalian yang terus mau mendukung channel saya guys. Ini sambil menapaki jalan guys. Oke guys, saya mau coba ngobrol sama pedagang martabak ini guys ya. Halo Min, gimana kabarnya Min? Apa-apa aja? Gimana rame gak pendapatan? Hah? Sepi ya? Ini jual martabak goreng. Sepi deh tadi, Min. Ya, 20 orang sih dapat ya udah ya. Hah? Ditanya ngadep sini dong, lihat nggak sopan. Ya malah kamu dosa loh. Jadi ngomong sama orang tua malah nggak ngeliat. Kalau dosa apa itu, Min? Nah, di situ. Tapi sebelumnya jangan lupa guys ya, like and share, subscribe guys. 10 hari lumayan juga lama loh. Tadi udah ini lancar tadi pembelinya tadi lancar. Yo nih. Eh Mas. Halo. Kita sama-sama video Bang. Oke, Bang. Ayo. Mentang-mentang ininya baru. Punya kamera lagi. Udah lumayan pendapatan ya. Min. Dapat 20 orang, Min. Ya beginilah hidup di rantau orang. Ini dagang martabak ini, guys. Cukup ramai, tapi cuma ini sekarang udah agak sepian. Bentar lagi juga ramai lagi ya, Min ya. Lagi bentar ramai ya. Alhamdulillah, amin. 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 Ini rekam sendiri ini. Hah? Udah. Wah, anjir. Loh, biar kamu ngetop nanti. Hah?
ngetop saya, Pak. Siapa tuh pas ngetop kan kamu kan jadi rame. Duit saya, Pak. Ini marsongnya, martabak gosong. Duitnya duit saya, ngetop. Ya pasti kan orang namanya orang dapat rezeki kan beda ya. Oke lah biar lancar aja Mir. Lihat. Orang kamu di sini. Gimana bisa ngelihat? Nanti ke sana habis ini. Bukannya kerjaan loh ini. Ini jual martabak gorengnya nih guys. Martabak telur sama martabak perang bulan. Oke, Amin. Banyak ada kerja apa? Ya, ada kerjaan gini. Gini mau ada kerjaan. Go. Tumben ke mana? Ada sedikit tumben ini. Amin lagi, Net. Ini wis atus nih. Durung toh? Belum atus. Indonesia itu memang hebat. Bahasa apa aja dimasuk-masuk semua. Ya bahasa Jawa. Yang bahasa Sunda. Ini juga bisa bahasa Sunda. Kamu bisa nih Sunda nih ya? Bisa nih? Katanya bisa. Itulah Indonesia. Indonesia tuh Hah? Orang etam. Etamnya apa jenenge? Apa namanya? Yo dagang gorengan. Namanya si Ana yo. Jam berapa mau sini Nak? Datang Nak. Jam berapa sini? Tapi nanti mana ya, Jan? Tapi nanti aku. Tadi, kemarin kamu dicariin loh. Masih itu biasa. Cariin siapa? Jam biasa cewek? Jam genep. Ini dagang gorengan guys, ramai juga gorengannya nih guys, yang beli guys katanya. Untungnya gue bawa nih. Ini liburnya. Kemari. Orang dia apa? Balik. Jarang kali untuk yang balik orang jam 07.30. Kemarin 30. Sedagang ah. Jam 08 lewat. Terima kasih.
Duh, kaget. Ini nyambung sampai sana nih, nyambungnya nih. Duh nih, sampai sana. Tadi rajin deh, nyambung. Hah? Aku udah kasih bokong lagi masih ini, eh. Abang di itu malah muter, ndasnya di depan. Kadang ada siapa-siapa. Si Akap kemana nih? Jalan jangan abus-abus ya. Kita naon ya? Kita naon bawan lain? Bawan tahu. Bawan tahu guys. Tahu goyang karena itu. Gak dipegang dia bisa goyang sendiri. Lihat goyang kan? Orang di pengorengan? Iya bisa goyang sendiri itu namanya tahu goyang. Tahu goyang namanya guys, goyang. Yang orang yang tukangnya goyang-goyang terus. Ini tempe guys, ini gorengan tempe. Wow. Semua yang beli kan bilangnya goreng terus. Ini apa namanya nih? Ini apa namanya? Risol. Risol. Ini apa namanya? Cireng. Ini apa nih? Itu karaoke. Karoket kayak apa karoket? Karoket. Karoket guys. Dalam sering makan karoket ke perluan karoket bisa dapat. Ada khasiatnya karoket. Karoket. Cireng. Ini cireng. Kalau orang pacaran jangan makan banyak makan cireng. Kan nempel terus di pacar. Nanti goreng. Nempel terus. Dia tahu. Tahu. Bang tahun depan. Karoket gajian. Itu tempe kalipo. Tempe kalipo dan bawang. Nah, tempe kalipo. Ini nyapu sampai sana nih. Ini biar tahu aja tempe nih. Ini tempe namanya guys. Tempe kalipo. Oh, tempe. Ini tempe, tempe. Itu bakwan panas. Gorengan di sini nggak pernah ada yang kapok kok, malah ketagihan. Enak. Gorengan lu tuh enak. Oh enak, baru pada bilang. Oh, ngomong ada arwah ya. Bayar gublok. Pintar sih anak. Nggak seberapa tahun Yan, jalan gini Yan? Kurang lebih 27 tahun deh. Wah 27 tahun, ada. Lama sekali, 5 tahun kali? 5 tahun yang di sini, 5 tahun. Hah? 5 tahun mah lebih ya. 5 tahun mah lebih percaya. Kata orang katanya ini bawang bisa menambah tenaga. Bawahnya bisa menyelamatkan Anda katanya guys. Iya. Orang lagi ke lemesan kan bisa dibuktikan makan gorengan bisa lari lagi kenyang. Gara-gara makan bawang. Ente jualan berarti tahun apa ya, ya? Tahun 2000-an ya ayahnya. Eh. Tahun 2000 deh. 2000-nya. Tapi tukang gorengannya can berdeka ini. Batu udah pakai listrik, mau pakai tempor. Ya.
Bala, bala, bala pakai naon saya lain pekomori apa naon? Cepor. Hah? Cepor. Cepor. Kata orang si bapak mah belum merdeka, emang kenapa pakai cepor terus? Tapi ada manfaatnya. Orang lewat semua nyalain rokok di situ. Enggak punya korek. Jadi ada berarti manfaat itu, ada manfaatnya bagus. Ada manfaatnya. Riwayat zaman dulu jangan sampai dihilangkan. Oh, geus saeb ya gorengan geus eta geus. Naon? Udah gua oh deui gorengannya. Katanya tukang gorengan paling baik emang kenapa? Barang pada naik ya dari dulu 1000 aja. Padahal barang-barangnya naik semua. Tapi kan lu kan berkahnya banyak, itunya itunya kan banyak, apa namanya, pahalanya banyak. Jangan lihat, jangan lihat dari ininya. Ente kayak dikasih kesehatannya terus kan hebat, kan dari kesehatan dari orang juga. Doanya kan banyak. Bukan pamer, banyak sedekahnya. Iya, doa dari orang kan banyak. Pak ada kuning nggak pak? Ada kok, lihat aja gitu banyak. Oh banyak, 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 banyak. Ada yang besar nggak pak? Hah? Yang besar kayaknya nggak masuk deh. Nggak, nggak ada yang itu aja. Di sebelah nih, sebelah coba. Itu. Pangabus sih intis pangabus. Saya sobatnya Bang Ali yang di Sukasari. Pinjam duit dari kasih. Bukan apa kali kasih. Pakai apa? Besok besok dikasih deh besok besok. Tak perlu. Oke. Ini sekarang ada di perumahan guys, di perumahan daerah Sukasari guys, di perumahan Sukasari ini guys, sambil berjalan kaki guys. Cukup melelahkan juga guys. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oh. Main apa itu? Angsin. Angsin. Kamseng. Kok enggak salim? Oh iya. Ih. Bengong aja. Itu apa tuh? Lato-lato ya? Iya. Bisa main? Bisa. Coba. Oh, masa masa bisa? Hah? Coba bunyiin. Gimana caranya? Kamu bisa? Awas. Hebat. Hebat, lancar. Siapa ngajarin? Ajar sendiri? Teman-teman. Teman-teman. Aku ngeliat, terus aku apa? Aku pelajarin. Ah, dicoba, dites. Berapa hari belajar gitu? Oh cepat 5 hari, hebat. Enggak 5 hari udah lama belajar. Ada 5 hari mau udah paling 4 hari. Kalau kamu apa bisa? Masak aja ya sama mama ya. Paling cuma gini, main lato-lato. Sama. Dah. Sakit tuh janganlah. Dipetak benjol langsung itunya ya, tangannya ya. Suka kena benjol ya? Enggak, aku mah kenanya ini. Ah, situ sakit ya? Iya.
Enggak terlalu sakit, cuma benjol aja. Coba. Sekali lagi coba, takrarok coba bikin tahu. Dah pintar dah, itu hebat. Nah, ini sampai di rumah guys. Udah di rumah ini guys. Di tempat ini dan ini Pak Lurah nih guys, ya, Pak Lurah gondang dia. Dua, satu, tunggu. Dari apa kamu? Awas minggir, maaf ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut kembali guys ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.